Kaya kami sige pa. Hello. Salam. Pas po, pas. Oh, ang picture. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi saya siang ini di kantor showroom motor KSM Roban. Dulu saya itu langganan Raja Wali. Raja Wali juga bagus-bagus motornya. Saya bukan pindah ya, mohon maaf Elin ya. Saya kesini karena Toksan paksa saya. Nanti dia nggak mau kawan lagi sama saya. Jadi tadi saya udah keliling-liling, jadi kita putuskan buat beli motor baru aja lah ya, karena harga motor second juga ya nggak jauh-jauh beda amat, karena ini makanya jangka panjang ya. Jangka panjang saya beliin dia motor baru. Saya mau lihat dulu motornya, kebetulan saya bersama kepala cabang KSM Roban, Bapak Tausan ya. Mudah-mudahan bisa dikasih harga khusus, karena ini buat warga yang memang membutuhkan. Jadi kalau saya ceritain nanti kalian nggak tahu ini buat siapa sih. Nanti saya posting buat siapa motornya. Ini uangnya memang belum ada, uangnya belum ada. Nanti saya posting ke media sosial buat cari dana. Ini penuh pertimbangan saya sama tim netizen-netizen Singkawang. Kemarin kita rapat, kita rembukan bagaimana solusinya. Awalnya tadi saya mau kasihin motor saya, cuma kalau saya kasihin motor saya nanti saya bekerja pakai apa gitu kan. Jadi masalah juga buat saya. Mau nolong orang tapi kitanya juga bermasalah. Jangan seperti itu. Kalau mau nolong orang boleh, tapi jangan sampai kita juga kesusahan. Itu nggak boleh. Kalau nolong orang kita jangan sampai kesusahan. Sama kayak kawan-kawan semuanya, kalau ngebantu orang kalian jangan sampai kalian yang kesusahan. Itu nggak boleh. Utamakan dulu keluarga-keluarga kalian, baru orang-orang terdekat kalian ya. Ini kita lihat motornya, motor apa sih yang rencana mau saya beli. Tapi ini yuk Pak Tosan, ini motor Pino. Pino ini berapa Pak Tosan? 22 ini 21 baru masih buka bungkus. Jadi ini aja lah kayaknya, ini ya. Iya. Ini kecil. Karena yang pakai perempuan ya. Bagi juga nggak terlalu kecil seperti ini ya. Dia kan agak lebar. Kalau Lexi tinggi kali ya sih ya. Terlalu tinggi juga berat. Berat. Kalau timur-timur terlalu berat. Ini berapa harga? Besar. 60 ya. Bisa nego-nego lah ya. Bisa enak kalau di KSM Roban ini. Raja Wali juga enak. Gampang komunikasi. Ah, ini motor apa sih Pak Tosan? Itu motor yang 250 cc yang lagi viral di Singkawang nih, Pak. Berapa sih, Pak? Ini 62 juta aja, Pak. Kan dua ya? Pak Benny satu. Beli, Pak. Flex yang lagi viral di Singkawang sekarang. Ini Flex ya? Iya. Pak Tosan pesan dua, tiga ya? Ya. Pak Umar satu, Benny satu, saya satu. Ini bantok ini. Dalam jok. Dalam jok ya? Orang semua udah masuk semua nih. Lexi mana lo Lexi? Lexi.
ini rekan saya ini, namanya Bapak Muhammad Mustaq. Jadi kalau saya di motor, tentang motor sama ada saya jarang di motor ke situ. Dan bulan ya? Iya, ini boleh. Ini aja ya, warna merah. Ada warna merah nggak? Ada, cuman gambarnya. Oh ini ya, keren merah nih ya. Oh merah aja lah, merah ancang kok. Ah, barangnya ada di mana? Ada, tersiapkan. Ah, ya udahlah. Sip. Ayo taruh minum dong. Hah? Ayo taruh minum. Enggak ada minuman kah? Ini nama apa? Aduh. Tutup. Santan mau kita minum. Minum. Udah beli motor pun belum dikasih ya. Abang. Abang apa? Jadi kopi susu dikit. Ini motor perdana baru yang pernah saya beli buat netizen ya. Sebenarnya ini buat kepentingan bersama. Kira-kira buat siapa motor ini nanti saya kasih tahu kalian ya. Kenapa saya beliin motor baru, karena mau dipakai jangka panjang. Yang kedua, orang yang saya belikan ini benar-benar menderita dia ya. Menderita bukan hanya masalah ekonomi. Banyak yang dia tanggung. Nantilah. Nanti saya live-kan pada saat saya nganterin motornya. Ya. Jujur ini uangnya belum ada, 20 juta kan? 19 juta lebih kan? Hampir 20 bang, dikit lagi 20. Hampir 20 juta ini uangnya gak ada. Saya nekat aja, kalaupun gak ada yang bayarin nanti gak apa-apa. Sekali-sekali lah saya beramal gitu. Ini kita beliin yang baru, biar puas dipakainya. Beli sendiri minuman. Hai Kak Lucy, ntar ya. Saya lagi ngurus motor dulu ya. Nanti setelah ini saya ya. Jadi kalau kawan-kawan tanya kok beli motor baru, saya mau ceritain ini nanti nggak seru. Nanti aja pada saat saya berikan motornya, saya lempar. Nah ini ya kesian sekali lah orang ini ya. Saya modal nekat aja, karena saya yakin netizen saya itu luar biasa semuanya. Netizen saya itu orang-orang baik semua ya, walaupun nggak punya uang. Tapi saya modal nekat aja. Ya. Makasih buat semuanya. Tungguin aja motornya buat siapa. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan menjadi ladang amal. Pak Tosan, makasih ya. Pak Tosan ya. Ya. Nanti dikemasin ya. Langsung hari ini saya bawa. Siap. Oke? Siap. Ini dari Raja Wali ya? Raja Wali di mana ya showroomnya ya? Jalan Niaga, Pak. Oh, Jalan Niaga. Kawan saya juga itu. Dulu saya... Langganannya berpindah ya, Pak. Mana saya kena ancam Tosan turun lah. Gimana lah. Ya, Pak Bini ya? Nah, ini 2024 nih. Siapa aja, Bang? Siapa aja, Bang? Tosan 2024, kan? Sama 2024, kan? Besok, apa depan 2022 nih? Gue disuklah poskulit. Oh, ini motornya ya. Ini motornya bagus, tapi saya pilih warna merah biar agak ngejreng warnanya. Nih, modelnya juga bagus nih. Sebenarnya kita mau beli motor second ya. Cuma tadi motor second pun harganya pun kurang lebih juga. Jadi sama tim saya sampaikan kita beli yang baru aja.
tujuannya dipakai jangka panjang. Buat siapa motor ini, nanti saya labkan pada saat saya berikan motornya. Intinya motor ini digunakan buat orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan. Ya, thank you buat semuanya. Tetap semangat, tetap jaga Kota Singkawang. Saya tidak dilahirkan Kota Singkawang, tapi saya sangat mencintai Kota Singkawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Thank you.